Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Yeay! Iya kan? Itu versi Elo kalau si Elo kan? Itu versinya Elo. Ya ya ya. Nah, kalau kalian udah dengar kita nyanyi lagu ini, pasti kalian udah bisa nebak kita bakal mau ngapain. Ya, ya. Kita bakal masak hari ini. Eh, bukan. Kita mau debus hari ini. Bukan. Gak bisa Pak mau debus. Masih sama Aidil di sini dan juga aku masih ditemenin sama Raiga di Ampat. Hari ini menjawab semua permintaan dari BXB yes. Yang menonton video yang kemarin. Mereka minta kita buat ngereaksin videonya Onyo nyanyi sama Elo. Marcelo Tahito. Gue gak tau, aku taunya Elo. Taunya Elo, nama aslinya Marcelo ya kan. Lagu ini judulnya Pergi Untuk Kembali. Jadi lagu ini udah lagu lama banget sebenarnya. Ya, sebelum Elo juga udah. Sebelum Elo tuh kayaknya ibunya Elo deh pertama nyanyi ini. Diana Nasution. Diana Nasution kalau nggak salah nyanyi lagu ini, aku lupa tahunnya berapa. Mungkin kalau aku ingat aku tulis di bawah ya tahunnya berapa ya. Tapi itu di recycle sama Elo dan Elo langsung nge-hit juga. Iya kayaknya itu pertama kali keluarnya Elo ya. Iya Elo pertama kali keluar lagunya. Lagu yang ini tahun berapa ya? Masih kembali banget kayaknya itu. Ya Elo tuh langsung nge-hit, jadi Elo tuh ngaverin lagu langsungnya hits gitu kan, sama kayak Vidi Aldiano. Iya, recycle lagu. Recycle lagu. Kok cover ya tadi aku bilang ya? Iya. Iya, iya, recycle, sorry. Dia recycle lagu dan langsung nge-hit. Sama tuh kayak Vidi Aldiano, mereka recycle lagu tapi nge-hit juga. Iya. Di dunia ini, kita sering bilang ya, di dunia ini udah sering banget orang recycle lagu dan lagu lamanya nge-hit, di recycle lebih nge-hit lagi penyanyi yang baru ini yang recycle-nya. Contoh yang aku tahu ya, lagu luar negeri kayak lagu I Have a Dream. Ya, lagu lama. Lagu ABBA. Terus dinyanyiin sama Westlife. Terus lagu All By Myself. Dulu tuh ada band apa gue lama judulnya, terus dinyanyiin sama Celine Dion. Iya, iya. Banyak kok sebenarnya tuh penyanyi-penyanyi yang recycle gitu udah biasa banget lah gitu kan. Kalau kayak lagunya film Aladdin. Oh bukan lagi itu wajib soalnya bilang itu wajib. Wajib banget lagunya itu enggak bisa ganti-ganti ya. Jadi artisnya yang ganti-ganti nyanyi. Nah, di sini tuh Elo tuh bakal duet sama Onyo nyanyi lagu Pergi Untuk Kembali ini. Aku penasaran nih. Onyo sama Elo diduetin nyanyi lagu ini kayak gimana? Ya, benar banget. Soalnya kan timbrenya masih belum sama. Ya, benar banget. Nadanya tuh masih belum klop orang dua ini. Soalnya satu yang dewasa, satu masih anak-anak. Yes. Penasaran banget pengen denger ini gimana. Mereka berdua nyanyiin lagu ini ya. Langsung kita putarin aja ya. Videonya. Oke. Aduh. Ini kita. Ini tempatnya beda ya. Oh iya. Iya kayaknya bukan di tempatnya Onyo kali ya ini ya. Mungkin di rumahnya Elo. Elo kali ya mungkin ya. Soalnya gak pernah kita ngeliat kayak gini. Iya. Solo gitar doang musiknya. Walaupun lagi pada malam itu. Keduluan ke Paul sama aku ada. Kamu kaget dia banget. Ini onyonya enak ya. Memang lagi ini kan awalnya. Walaupun lagi pada malam itu. Santai gitu ya dia. Rendah banget. Rendahnya tuh dapat banget. Bintang. Masih dapat tuh nadanya di situ. Ini suaranya Onyo agak-agak masih berubah ya, masih peralihan. Peralihan. Betapa indahnya. Namun menambah keperihan. Oh. Beda banget. Gila ya dia. Kok banyak cengkok di sini, ada berapa kali tadi aku dengar dia mencengkok di sini sama apa tadi ya? Ada bagian yang enak banget enak tadi. Banget. Baik, baris pertama tadi enak banget. Ku akan pergi meninggalkan dirimu menyusuri lingkungan.
kan? Sumpah. Liku hidupku. Direndahnya aku suka banget. Ya. Enak banget sumpah. Enak dan banget, masih bulat suaranya. Iya, suaranya masih bulat. Enggak sampai yang bukan ngorok kayak abis suara gitu. Biasanya kalau itu tipis ya. Antara terdengar dan tidak terdengar biasa. Tapi ini powernya masih ada rendahnya. Senyuman padaku. Itu rendah banget loh. Senyuman pada kan turun kan? Padaku. Bukan yeah. Padaku, bukan naik loh itu. Padaku. Masih ada kan suara Onyo? Kalian bisa dengar kan suara Onyo masih kedengeran kan di situ kan? Dengar kita hanya tuh tadi kita ya di lagu ini tuh kita jengkoknya ini banget ya padat banget gila. Aku pergi takkan lama hanya sekejap saja ku akan kembali lagi gila. Aduh cengkoknya banyak banget, gila padat-padat banget ini cengkoknya. Asalkan kau datang menanti. Ku akan pergi. Enak ya nadanya. Ini nada Onyo, nada Onyo. Ku akan pergi. Selamat tinggal kasih. Tinggi banget ya kan? Ini Onyo nih enak nyaman. Kayaknya mereka nyari buat nyaman di tengah-tengah iya. Gitu ya kan. Elonya nih kalau ngambil nada semua bisa tinggi banget. Selamat gitu ya. Kangen juga aku sama suara Elo. Iya gitu ya kan. Nostalgia cuy kayaknya. Karena ini lagu festival. Lagu festival waktu di kampung. Ini lagunya kayak gini lah lagu festival dulu. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Ini cara salah satu cara mensiasati. Ya. Ya kan? Gak membunuh dua-duanya ya, gitu ya. Elo kalau ngambil suara satu ketinggian banget. Onyo kalau ngambil suara dua habis juga. Jadi ya. Onyo ngambil suara satu, Elo yang ngambil suara dua. Yes. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Enak ya? Onyo main-main gitu ya. Elo tuh kalau kayak gitunya ya, kalau Elo versinya Elo deh. Kalian dengerin versinya Elo ya original ya. Aku pergi takkan lama. Aku kecepetan. Aku pergi takkan lama. Di sini Onyo nyanyinya enggak terlalu diseret ya. Benar-benar staccato banget. Selamat tinggal kasih sampai benar pam pam staccato bagus banget. Pam. Selamat tinggal kasih sampai kita lagi aku pergi. Karena ini pengulangan-pengulangannya harus diimprov sih ya. Ada enak banget.
kalau dia nyanyinya masih sama kayak rap pertama kedua tadi pasti bosan, jadi di improvin biar lebih beze. Ngasih kode tadi ya, so, tangannya elo liatin deh, tangannya elo tuh kayak ngasih kode naikin ke atas gitu kan. Endingnya keren, ini hebat banget, duet yang smart sih aku bilang. Ya, kenapa smart? Karena kita nggak boleh ngebunuh salah satu dari penyanyi duet ini kan. Elo sama Onyo range-nya masih berbeda. Mereka tuh berdua belum ketemu lah kalau karena Onyo masih peralihan kan, masih anak-anak menuju ke remaja. Kadang-kadang sama-sama cowok aja range-nya beda ya kan. Tenor, bariton dan bass gitu. Iya. Jadi kadang tuh harus ada yang ngalah gitu kan. Sama sih aku sama Raiga juga kita tuh enggak ketemu ya tone-nya. Beda. Kalau buat dia ketinggian, buat aku ketinggian dia tuh masih biasa aja. Buat dia kerendahan, buat aku tuh biasa aja. Aku nada rendahnya lebih rendah, dia nada tingginya lebih tinggi, jadi kita agak susah ketemunya. Iya, makanya ketemunya di channel ini aja ya kan. Benar-benar. Apalagi Onyo sama Elo gitu kan. Jauh banget lah perbedaan jauh banget ya, benar-benar. Nah, jadi caranya nyiasatinnya memang nadanya memang diambil nada tengah sih di sini. Lebih kayaknya mikirnya aman ke Onyo sih karena Onyo ini pasti peralihan kan, harus nada yang aman banget buat Onyo gitu. Kalau Elo tuh bisa, biarpun dia bisa ngakalin lah istilahnya gitu ya, awal dia yang misalnya tinggi di ref dia ambil suara 2 gitu buat ngakalinnya, bisa diakalin seperti itu. Nah, buat Onyo kan dia masih peralihan, jadi kita harus benar-benar bikin nyaman pita suaranya dia gitu. Pertama pita suara dia kan, takut ada kerusakan lah kalau dipaksain gitu kan, maksain terlalu tinggi. Nah, ini benar banget nadanya pas banget buat mereka berdua. Terus Onyo nyanyinya juga, oh ya, ini dengan caranya dia banget ya, kan. Iya. Bisa kalian dengar di sini tuh benar-benar legatonya, cengkoknya tuh lumayan banyak banget di sini. Setiap kali ujung-ujung tuh lewat walaupun langit pada malam itu berani dengan cahaya bintang. Pasti dikit-dikitin sama Onyo. Tapi itu ciri khasnya Onyo gitu. Yes. Aku aja susah loh buat niru Onyo. Gak bisa. Sepadet itu bisa, ya cengkoknya ya. Susah kan cengkoknya sepadet itu? Iya, itu memang dia banget gitu kan. Itulah yang dibilang karakter gitu. Ya, susah buat niruinnya. Buat meniru cengkok sepadet. Bisa cengkok, kita bisa cengkok, semua orang tuh bisa cengkok. Tapi pasti beda-beda cengkoknya. Jarang bisa cengkoknya sama gitu kan. Nah, ini di lagu ini aku suka benar sama kata Raiga tadi. Semuanya dikeluarin sama Onyo di sini. Benar banget. Staccato dia main di sini. Terus dinamika dia main di sini, improvisasi dimainin di sini, gitu kan. Belum lagi nada rendahnya aman banget. Itu aku suka banget nada rendahnya, benar banget. Nada rendahnya nggak ngorok gitu kan, dia tetap dapet gitu ya. Baik kedua kalau dengerin tuh, song kedua tuh rendah banget kan. Bukan makin turun makin aku lupa liriknya. Gitu kan? Iya, ke bawah gitu kan. Ke bawah itu tuh masih aman banget Onyo nyanyiinnya itu. I love it. Keren banget, sumpah. Ini kayaknya live kan, karena cuma akustik. Iya, cuma gitu kan. Sama gitar doang. Bukan direkam dulu kayaknya. Iya. Udah. Langsung gitu. Aman loh, nadanya, tune-nya aman gitu ya kan. Padahal ini Onyo kan masih peralihan ya. Aku yakin susah banget dia masih keluarin suara di lagu ini tuh masih awal-awal. Kalau peralihan itu memang agak capek buat nyanyi gitu ya. Tapi nggak kelihatan. Nggak sih, di lagu ini Onyo aman sih. Yes. Nggak kelihatan dia maksanya, nggak kelihatan dia capeknya gitu kan. Gak kelihatan dia kayak nge-push dia buat nyampain nada tinggi itu, gak terlalu kelihatan di sini. Masih aman semuanya gitu kan, nadanya kayaknya aman banget buat Onyo gitu kan. Dan lagu ini juga lagu legend kan. Kalau terlalu diapa-apain kayaknya, apalagi cuma akustik gitar doang, kalau kita mau berimprov yang istilahnya kayak lu mau ke pasar pakai baju ke pesta ya kan. Iya, jadi gak nyambung gitu kan. Nah, ini tuh hanya akustik gitar dan Onyo sama Elo nyanyinya sesederhana pas gitu, gitu ya. Gak terlalu dilebay-lebayin. Gue hebat nih, gue bisa nyanyi ini, gue bisa ngapain gitu, gue bisa
akrobat suara gue gitu kan. Mm-hmm. Nah, sini enggak dikeluarin dua-duanya tuh, yes, benar-benar nyanyi dengan sesuai sama temanya, ya, tema lagu ya, gitu ya, permintaannya kayak gimana. Hanya ngejam, jadi memang ya gitulah cara orang ngejam, nyanyi sesimpel mungkin dan seenak mungkin. Ya. Dan ini memang simpel dan enak. Dan enak, guys. Semblehoy. Itu buat makanan lu. Oh, salah. Itu belum makan gue, semblehoy. Ya udah, wah semblehoy gue pengen makan jadi. Kayaknya hari ini sampai di sini dulu deh. Video kita ngerasin videonya Onyo duet sama Elo nyanyi lagu Pergi Untuk Bali. Buat semuanya udah nonton, jangan lupa like, comment, sama subscribe channel Aldi Fikri. Dan jangan lupa komen lagu apa yang harus kita reaksiin lagi ya. Yang di IG, aku lupa ngasih tahu. Yang di IG, thank you udah ngasih link-link lagu-lagu buat terima aku. Terima kasih ya, semuanya. Jangan lupa ya, dipencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga buat di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sekarang ini.